Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Di tempat yang agak berbeda karena video ini merupakan video khusus. Detektif Astral sudah membuatnya, kali ini giliran Anomali membuatnya. Jadi langsung aja, video ini merupakan rencana kami beberapa bulan ke depan. First of all, tanpa melupakan Anovers dan the clients, gue tidak bisa mengungkapkan betapa berterima kasihnya kami terhadap Anovers dan the clients. Anomali dan Detektif Astral tidak akan mencapai sampai pada detik ini tanpa dukungan kalian. No matter betapapun ribuan terima kasih yang kami ucapkan kepada teman-teman Anovers semuanya, itu tidak akan pernah cukup untuk membalas support dan kebaikan kalian. Dan memang di video ini kami, terutama gue, agak berat menyampaikannya bahwa ya seperti Detektif Astral, Anomali pun juga akan hiatus alias vakum untuk beberapa saat, mungkin beberapa bulan ke depan. Daripada gue ngomong terus galau gak enak, coba Jesslyn sama Aileen silakan. Mungkin selama beberapa bulan ke depan kami akan fokus kepada pengembangan diri masing-masing, baik dari segi kemampuan, dari diri sendiri, apapun itu yang bisa membuat kami semakin bertumbuh. Dan aku benar-benar senang banget kita bisa sampai ada di titik kayak sekarang. Kita as in Anomali ataupun Anovers. Thank you juga buat teman-teman Anovers yang sudah bertahan di luar sana selama ini. Ya, mari kita saling bertumbuh satu sama lain. Nah, seperti biasa, gue sebagai Willy di Anomali selalu transparan dan memberikan info yang komprehensif, kalau kata Aileen dan Jesslyn. Apa sih yang akan kami pribadi lakukan selama hiatus ini? Tentu saja kami akan melakukan pengembangan diri masing-masing. Dan tadi gue belum bilang kenapa alasannya hiatus. Mirip seperti yang DA katakan, Detektif Astral katakan, bahwa sebenarnya memang karena kami adalah pelaku lapangan, pressure dan intensitas dari lapangan itu cukup sampai sudah pada tahap di mana kami memang harus istilahnya mundur selangkah untuk maju dua langkah. Jadi hiatus ini sebenarnya bukan merupakan mundur total, tetapi ini seperti mundur selangkah untuk maju dua langkah. Kami juga butuh rehat ya Lin ya, pengembangan ya, diri dan recharge ulang. Kalau gue personally di dalam hiatus ini, gue akan mengembangkan diri gue dengan skill-skill baru, new skill. I don't know apakah dalam mengembangkan skill itu gue bisa melupakan Anovers. Kayaknya sih gak bisa sih. Tapi gue akan maju terus. Aileen, silakan Lin. Dan selama hiatus ini mungkin aku akan melakukan pengembangan diri juga, of course. And then I do my things yang mungkin gak bisa aku lakukan selama aku kerja full 3 tahun ke belakang. Itu sih rencana aku. Anovers, jaga diri baik-baik. Ya, yeah, and always support us. Selama ada value dalam kehidupan, untuk aku pribadi, ya aku akan coba share. Kami akan mencoba share. Di dalam hiatus ini, Anovers tercinta semuanya, Anomali tidak akan membuat konten. Mungkin kami hanya akan menyelesaikan konten-konten yang sudah ada ya guys ya. Iya. Konten-konten yang sudah ada. Dan ya itu. Tetapi sekali lagi gue tekankan bahwa this is not the final chapter. Ini merupakan mundur sejenak untuk melangkah jauh lebih daripada mundur itu. Mundur selangkah, maju dua langkah. Mundur dua langkah, maju empat langkah. Inilah hiatus yang kami tekankan. And this is not the end. Gua personally will never leave you guys. Dan kalau boleh komen di bawah ini,
bagaimana kesan dan pesan Anoverse terhadap channel Anomaly. It means a lot for us. It really means a lot for us. Dan gak biasanya gue gak pandai berkata-kata baru kali ini. Tapi ya, here it is. Inilah chapter yang harus kami jalani. Sekali lagi, I do believe ini chapter hanyalah sementara di persimpangan hidup kami masing-masing, gue, Jesslyn, Aileen. Tidak ada masalah atau cobaan yang tidak membuat orang lebih kuat. Itu dari gue. Kata-kata terakhir sebelum kita hiatus, Jesslyn, Aileen, untuk Anoverse. Thank you untuk Anoverse. Udah support kita semua. Tanpa teman-teman Anoverse, kami gak akan sampai sejauh ini. Thank you so much, deeply from the bottom of my heart. Aileen? Sama, aku juga pengen say thank you untuk kru-kru yang selalu membantu kami, terus juga teman-teman inner circle, maupun teman-teman yang di luar sana, baik itu penonton, atau siapapun itu. Sometimes aku suka baca komentar-komentar, dan ya, itu sangat menyentuh sih. Dan yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang ini, bisa bertumbuh, itu nggak cuma berkat karena kita doang, tapi itu juga berkat karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Thank you, and thank you so much. Dan pesan terakhir dari aku yang nggak akan pernah aku capek ngomong, jangan pernah lupakan Tuhan. Tuhan adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Kita bersatu karena Tuhan. Sekian dulu video singkat dari kami kali ini. Anomaly akan selalu menjadi wadah di mana horror dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Sampai jumpa di lain waktu, dan kita pasti akan bertemu kembali. Bye-bye, Anoverse semuanya. Bye-bye.